Iya, waktu merebusnya di sini biasanya saya gunakan waktu tunggu 30 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Nawir Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips cara simpel memasak udang lobster. Yang pertama, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan wadahnya. Tentunya wajan ya, atau sejenisnya. Lalu kemudian kita masukkan udangnya, kemudian kita berikan air secukupnya, setelah itu kita rebus hingga beberapa menit ya. Kalau saya di sini paling tidak masa tunggu kurang lebih 30 menit ya, sampai udang tersebut matang. Sambil menunggu lobsternya matang, langsung saja kita buat sambalnya. Di sini ada garam, penyedap rasa, kemudian lombok atau cabe dan jeruk, serta kecap. Ya, oke teman-teman, langsung saja kita aduk. Ya, kita aduk hingga merata. Ya, setelah kita anggap merata, kemudian kita berikan kecap, dan kecap yang kita berikan secukupnya. Setelah kita kepas, kemudian kita aduk kembali. Ya, setelah kita anggap merata, kemudian kita peraskan jeruk ya. Jeruk sesuai dengan selera ya. Agar tidak terlalu asam. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu jeruk saja. Ya, setelah perasan jeruk selesai, sebelumnya kita bersihkan dulu ya. Bersihkan, kemudian kita aduk kembali. Ya. Oke, teman-teman sekalian, sambelnya sudah jadi. Pokoknya praktis, simple, dan mantap. Ya, proses merebusnya tidak lama lagi selesai. Untuk diketahui bahwa merebus udang lobster ini tidak menggunakan bumbu apa-apa ya. Murni merebus dengan menggunakan air. Udangnya sudah matang dan siap untuk diangkat.
Oke, teman-teman sekalian, setelah ini akan kita buat sambal khas dan simple sebagai partner dari udang lobster yang kita olah. Ya, pokoknya mantap. Oke, teman-teman, kita coba cicipin. Wah, ternyata lumayan panas. Ya, sepertinya mantap nih, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya mantul, guys. Ya, selamat mencoba.